wa yajri hadza, dan berjalan ini, dan berjalan demikian itu penafsilan di antara mutlak dan maksud. Ya, kalau mutlak berarti enggak dibilang apa-apa. Maksud berarti ditujukan kepada siapa. Fima yu'tahu khadimah sufiyati. Ya. Pada sesuatu yang diberikan kepada pelayan kelompok sufi. Jadi ada orang ngelayanin, namanya khadim, khidmat perbuatannya, ngelayanin. Lalu ada orang bagi duit, ya. Orang bagi duit. Nah, kalau dimutlakan, nah, kalau dimutlakan fahuwa lahu faqat indal itlaqi, maka dia itu untuknya, untuk pelayan saja ketika itlaq, mutlak. Mutlaknya enggak dibilang-bilang. Au qasdi, jadi kalau dibilang, kalau ditujukan kepada siapa, ini buat ini, buat ini, maka duitnya ya buat, ya. Kalau dibilang buat pelayan, ya pelayan. Kalau buat sufi, ya sufi. Khadim. Ya. Kalau kita ngelayanin orang ulama, ulama kita layanin, insya Allah kita akan jadi ulama. Iya. Ya. Begitu. Ngaji juga, kita khidmat juga. Khidmat itu luar biasa, khidmat. Nanti gurunya diam-diam doain kita. Khidmat. Lo masih guru saya hidup, saya kalau guru saya itu setiap seminggu dua kali beli soto. Itu yang beli saya. Jalan aja sendiri ke perapatan. Beli soto. Saya pernah suka itu tidur di pinggir jalan, di atas meja, di atas bangku. Ditunggu-tunggu, tukangnya gak datang. Saya tidur di atas bangku. Gak pakai motor, jalan kaki. Seminggu bisa dua kali. Khidmat sama guru. Saya juga pernah gali sumur. Ya, kalau dulu tuh sumur, sanyo ditaruh di bawah. Sanyo taruh di bawah. Sumur digali. Ya, gali. Saya gali di situ. Santri gali sumur, masya Allah. Biasanya kalau sumur yang gali siapa? Tukang sindang. Sampai saya disuruh naik, karena nggak bisa nafas, naik. Masya Allah. Ya, kalau di bawah kan udara kan, kedap udara. Dan banyak lagi lainnya tuh, khidmat-khidmat. Dan khidmat itu bisa Allah jadikan sebagai perantara, Allah jadikan. Jadi enggak cukup kita ilmu aja, ngaji aja jangan. Jangan hanya ngaji aja, ngaji juga, kemudian khidmat juga. Cari itu. Tapi jangan melenceng, disuruh khidmat ini negong kemana-mana sambilan. Jangan. Khidmat. Jangan maksiat, ya, jangan maksiat. Fahuwa lahu, maka dia itu ketika fahuwa lahu, maka dia itu untuknya, pemberian itu untuknya, untuk lain itu fakat saja. Indal itlah, ketika dia mutlakan, enggak diniatin kemana-kemana. Okos dia atau dimaksudkannya, ya. Walahum, dan juga untuk mereka, indah kosdim, ketika maksud mereka. Ya. Jadi au qasdi atau dimaksudkannya.
Ya, dimaksudkannya, maksudnya kepada khadimnya. Ya, diberikan kepada khadimnya, dikasih kepada khadimnya. Aulahum, atau untuk mereka orang sufi, enda kostim, ketika maksud kepada sufi. Nah, ini namanya apa? Ya, ada niat itu. Diniat kepada orang sufi, ya sufi dikasih. Diniat untuk duitnya buat pelayan, ya kasih pelayan. Walahu walahum inda qasdihima, dan untuknya, untuk pelayan itu, walahum, dan untuk kaum sufi, inda qasdihima, ketika bermaksud keduanya. Ketika dimaksudkan keduanya, kasih keduanya. Ini sarang berdua, kasih dulu. Masya Allah. Jadi ada rupanya orang yang bagi duit buat orang yang suka ngelayanin ulama sufi. Begitu pula ulama fikih. Ya pokoknya kita kalau ngaji sungguh-sungguh enggak bakalan susah. Ya. Kalau kamu ngaji sungguh-sungguh punya ilmu lalu amalkan ilmu, enggak bakalan susah. Hidup kamu enggak bakalan susah insya Allah. Kamu punya ilmu, amalin ilmu, hidup kamu enggak bakalan susah. Ada di sini yang mau susah tidak? Ada. Jangan sampai kamu udah rasain susah baru pengen balik lagi, jangan. Umpama umur kamu udah 40 minta dibalikin lagi. Ya. Minta dibalikkan lagi umur 13 tahun biar bisa belajar sungguh-sungguh, enggak bisa. Jadi enggak bisa dicoba-coba, hidup coba-coba, jangan. Dari sekarang benar-benar hidupnya, belajarnya benar-benar, ngaji benar-benar. Jangan sampai nanti udah susah baru udah, jangan. Orang ada 20 ribu aja susah, 20 ribu aja sampai ngutang. 20 ribu dikasih kayak lapar banget, butuh banget. Artinya kita kalau udah keadaan seperti itu, ya Allah. Rezeki yang kasih siapa? Allah. Maka ketika rezeki yang kasih Allah, biar paham. Orang ada enggak yang dikasih banyak? Banyak. Yang dikasih dikit? Dikit. Yang kasih siapa? Allah. Semua itu udah kehendak Allah. Ada yang sedikit doang usahanya, rezekinya banyak. Ada yang banyak banget, dikit. Allah tidak buta memberikan itu. Allah tidak salah memberikan itu. Maka gunakan otakmu yang cerdas. Berusaha dari sekarang, belajar sungguh-sungguh akhlak yang mulia. Ikutin guru, ikutin orang tua. Disuruh ini, disuruh itu, belajar, disuruh benar-benar belajar, nak. Hanya orang tua yang bodoh yang menyalahkan anaknya, enggak ada. Hakikat orang tua yang sejati itu, dia merintahin anaknya untuk bahagia. Kayak kamu dimasukin pesantren ke sini, supaya apa? Intinya bahagia. Ayah kamu bilangin suruh belajar sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, nah akhlak yang mulia untuk apa? Supaya kamu bahagia. Bukan untuk ayah anda kita, bukan. Semata-mata bukan. Untuk kita. Ayah kita kepengen kita di masa datang bahagia. Ayah kepengen kita di masa datang nanti, di masa nanti senang, enggak susah. Dipikirin sampai situ. Belajar sungguh-sungguh. Enggak ada orang yang ngaji sungguh-sungguh lalu amalkan ilmu susah. Lihat, enggak ada enggak? Ada di sini yang kaya, kiai miskin, ada enggak? Enggak ada. Kalau masih ustaz, iya ya. Tapi kalau jadi kiai, senang hidupnya. Maka jangan main-main belajarnya. Sungguh-sungguh belajarnya. Yang sudah biar sudah, yang dulu kita udah malas, ya udah dulu malas, biarin malas dulu. Sekarang jangan, enggak boleh malas. Saya harus rajin. Orang kalau rajin, akhlak mulia, pinter, dicintai orang enggak?
Dicintain orang enggak? Cintain orang, sayang semua orang, demen dan orang belain. Saya pernah dulu, saya lagi ngaji dulu celaka sering banget. Saya naik motor lalu celaka, jatuh. Ama beradu sama motor orang. Saya ditanya dari mana, habis ngaji langsung dibelain saya. Masya Allah. Kenapa? Ngaji loh. Dibelain langsung sama orang. Jadi jangan main-main. Nanti kalau udah susah, ya Allah, duit 20.000 aja ngemis, ya Allah. Fala talumanna ila nafsaka. Maka jangan kamu caci kecuali dirimu sendiri. Jangan kamu hinakan kecuali dirimu sendiri. Dulu kamu masa muda kamu bagaimana? Kamu tidak gunakan baik-baik. Ayyakunu lahu nisfu fima yazharu. Artinya ada baginya, ya, bagi pelayan itu setengah pada apa yang jelas. Wallahu a'lam bishawab.